Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat bertemu kembali. Hello everybody. Baik, pada siaran video kali ini kita akan membuat kerja-kerja pembersihan di kawasan belakang ini, yang mana kawasannya hanya rumput dan sebahagian kecil pokok renek. Mari kita sama-sama saksikan bagaimanakah proses pembersihannya dilakukan. Baik, pada siaran kali ini saya akan menunjukkan kepada anda bagaimana untuk mengenal pasti halangan-halangan seperti tunggul kayu dan juga dahan pokok yang mati yang terdapat di dalam semak samun yang tebal. Mari kita sama-sama saksikan contoh-contohnya. Baik, contoh yang pertama adalah dengan melihat pada tumbuhan yang menjala seperti ini. Yang mana kebanyakan tumbuhan yang menjala seperti ini akan terdapat banyak halangan-halangan di bawahnya seperti tunggul kayu dan juga dahan-dahan yang mati. Mari kita sama-sama saksikannya. Baik, pucuk muda seperti ini juga merupakan salah satu lagi indikasi yang mana terdapat tunggul kayu di bawahnya. Baik, beginilah hasil akhir selepas kerja-kerja pembersihan dilakukan. Sekian dulu untuk perkongsian pada siaran kali ini. Semoga bertemu lagi pada siaran yang akan datang.